rangkaian dari scarlet whitening itu mengandung glutathione sama vitamin E yang mampu mencerahkan dan melembabkan kulit kita. Jadi kita coba ya. Ini dia. Sobat Vini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Wow. Dan di video kali ini, selama masa PPKM, Vini itu kegiatan pagi-paginya olahraga pagi demi menjaga kesehatan, kebugaran, karena Vini kemarin pasca COVID ya. Nah, tadi kegiatan pagi Vini yang pertama adalah olahraga pagi, dan habis ini rencananya Vini mau body care rutin Feni ya. Nah, Feni nanti bakal nunjukin kira-kira body care rutin Feni apa aja nih. Karena sekarang kan selama masa PPKM, jadi Feni nggak bisa ke tempat treatment, nggak bisa ke salon gitu kan. Makanya Feni mau nunjukin ke teman-teman perawatan Feni selama di rumah aja selama masa PPKM. Nah, buat teman-teman yang penasaran, makanya jangan di skip videonya ya. Sebelum Feni melanjutkan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Klik tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video Feni selanjutnya. Jangan lupa juga klik like dan komen di bawah. Buat teman-teman yang pengen DM secara langsung, silahkan follow Instagram Feni di sini. Oke guys, ikutin terus kegiatan Feni hari ini ya. Nah, tuh. Ada burungnya kawan yang namanya Joy. Joy, dia belum nurut nih sama Feni nih. Gak nurut-nurut, anehnya nurutnya cuma sama yang punyanya, sama Kang Alman dan papi saya, papi Umis. Tuh, baru bunyi. Coba. Nah, ini ada satu lagi si Jack ya, kalian tahu sendiri tuh. Hai, Jack, Jack, Jack. Nah. Pinter kamu, Jack. Nah, sekarang Feni mau ke dalam dulu. Nanti Feni bakal tunjukin kira-kira Feni mau kasih tahu body care rutin Feni apa aja. Feni masuk dulu ya guys, tungguin Feni nanti kalau udah dalam. Nah, sekarang Feni sebelum kasih tahu perawatan Feni ngapain aja selama di rumah, selama masa PPKM. Feni mau sarapan dulu sekaligus turunin keringet nih guys, karena capek banget tadi panas juga kan. Tapi enggak apa-apa kalau panasnya pagi-pagi tuh sehat. Nah, Feni mau sarapan dulu nih. Sarapan Feni ada semangka, pepaya sama anggur. Kita sarapan dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemarin sudah terpapar COVID, Feni sama Kang Amon tuh lebih seneng-senengnya banyak makan. Nah, untuk mengantisipasinya, makanya pagi-pagi Feni makan dulu buah. Kalau teman-teman selama masa PPKM, kegiatannya apa aja? Mau komen di bawah ya. Semangat teman-teman, Feni mau lanjutin sarapan. Habis ini Feni abis keringatnya udah turun, Feni lanjut nanti ke kamar mandi, oke? Nah, sekarang saatnya Feni nunjukin kira-kira perawatan apa yang suka Feni pakai untuk body care. Feni tuh suka pakai body scrub dari Scarlet Whitening. Nah, bisa kita lihat sendiri.
jadi sekarang Fanny itu suka pakai body scrub dari Scarlett Whitening itu sekitar 1 minggu 3 kali atau kalau misalnya aktivitasnya lebih bisa 1 minggu 4 kali. Pokoknya sesuka-suka Fanny aja. Ya, tinggal sedikit lagi. Oke deh, Fanny ambil yang satunya lagi ya. Nah, ini dia body scrub. Ya, Fanny tuh dari dulu suka banget body scrub yang varian romansa ya. Nih, ini belum dibuka. Pokoknya kita habisin dulu yang ini ya. Nah, jadi rangkaian dari Scarlett Whitening itu mengandung glutathione sama vitamin E yang mampu mencerahkan dan melembabkan kulit kita. Jadi kita coba ya. Ini dia. Tuh. Oh, kebanyakan. Tuh. Nah, sukanya Fanny dari body scrub dari Scarlett ini tuh nggak bikin perih di kulit ya, walaupun ada scrubbingnya kayak gini tuh, tapi tetap mampu mengambil sel kulit mati, maksudnya itu mampu mengambil sel kulit mati atau daki-daki guys gitu. Nah, kita gosok tuh, gosok sekuat apapun nggak perih di kulit nih tuh, sel kulit matinya udah pada turun tuh sel kulit matinya. Nah, Tiffany bakal tunjukin sama teman-teman semua kira-kira apa nih perbedaan yang sudah pakai dan yang belum pakai. Tuh, kita gosok-gosok terus ya. Nah, ini turunin dulu. Nah, udah gitu mari kita bilas. Nah, tuh, setelah dibilas, mari kita lihat. Tuh, ya kan? Beda kan? Yang sudah pakai body scrub dan yang belum, lebih cerah yang sudah pakai. Nah, supaya hasilnya lebih maksimal, kita itu harus pakai shower scrubnya. Walaupun kita udah pakai body scrubnya ya. Nah, ini memang dipakai setiap hari. Nah, setelah pakai body scrub pun harus tetap dipakai supaya hasilnya lebih wow, lebih maksimal. Nah, varian yang paling Fanny suka yang pomegranate dan udah habis guys. Suka banget sama yang pomegranate dan yang mango. Sekarang kita pakai yang mango ya. Tunjukin. Tuh. Sebenarnya pakai shower scrub bisa pakai shower kayak gini. Cuma Fanny lebih suka langsung kayak gini karena supaya kayak lebih nyerap gitu wanginya. Dan Kang Alman tuh paling suka sama wangi sabunnya yang mango ini. Nih, yang mango ini tuh Kang Alman paling suka wanginya. Nah, kita gosok-gosok lagi. Tuh. Di shower scrubnya itu tetap ada butirannya, tapi nggak bikin perih juga. Tuh, kita gosok-gosok sesuka hati. Ini ya. Oh, udah pengen cuci. Nanti kita lihat ya hasilnya. Bisa kalian lihat sendiri hasilnya. Yang ini lebih wow kan? Tuh. Nah, sekarang Fanny mau mandi. Lanjut scrub sama shower scrub yang dulu pakai body scrub dari Scarlett Whitening yang varian romansa dan shower scrub dari sama Scarlett juga yang varian mango. Fanny melanjut mandi dulu ya. Nanti Fanny kasih tahu setelah mandi. Nah, rangkaian body scrub dari Scarlett Whitening itu mengandung glutathione dan vitamin E yang mampu mengangkat sel-sel kulit mati pada kulit tubuh kita, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, mencerahkan kulit tubuh, melancarkan peredaran aliran darah, sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, mampu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan oleh kulit tubuh. Nah, shower scrub dari rangkaian Scarlett Whitening mengandung glutathione, vitamin E, beads, dan kolagen yang mampu memaksimalkan saat membersihkan kulit tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh,
juga membuat kulit lebih halus setelah eksfoliasi, membantu mengembalikan kelembapan tubuh. Ini yang paling penting, membantu mencerahkan kulit tubuh. Seluruh rangkaian body care dari Scarlett Whitening dapat digunakan untuk semua jenis kulit, dan produk ini aman digunakan untuk ibu hamil juga menyusui. Tapi disarankan konsultasi dulu ya dengan dokter sebelum pemakaian. Nah, semua rangkaian dari body care Scarlett Whitening semuanya udah terdaftar BPOM ya. Nah, alhamdulillah akhirnya Feni udah selesai body scrub, terus mandi pakai shower scrub dari Scarlett Whitening. Ini tuh benar-benar bisa merelaksasi tubuh kita ya. Jadi Feni tuh suka apa namanya, kalau bisa shower scrub itu rutin setiap hari ya. Setiap mandi Feni pakai shower scrub dari Scarlett, dan body scrubnya Feni pakai seminggu 4 kali atau bahkan bisa lebih. Nah, sekarang saatnya kita pakai lotionnya dari Scarlett Whitening juga. Ini 3 varian favorit Feni. Kalau yang romansa ini Feni pakai untuk sehari-hari. Nah, kalau ini kadang Feni pakai buat pergi-pergian. Nah, ini kadang Feni pakai kalau mau tidur. Tapi suka-suka Feni aja, kapanpun Feni mau pakai. Nah, sekarang Feni mau pakai yang varian Jolly. Ini tuh wanginya sama kayak parfum Feni, yang Black Opium yang ini. Nah, ini YSL yang Black Opium. Nah, ini tuh sama banget wanginya. Dan ini jadi favorit Feni sekarang. Kita cobain ya. Ini kok nggak keluar? Nah, keluar. Nih, kita coba nanti di sini. Feni bakal tunjukin sama teman-teman. Nah, lotion dari Scarlett Whitening itu mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, sama niacinamide yang mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, mampu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan yang terbaik, menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama. Ini seluruh rangkaiannya dapat digunakan untuk semua jenis kulit. Juga produk ini aman digunakan untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi dianjurkan konsultasi dulu dengan dokter ya sebelum menggunakan rangkaian dari Scarlett Whitening. Nah, seluruh rangkaian dari Scarlett Whitening ini harganya di seluruh Indonesia itu rata ya, Rp75.000 aja per satuannya. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau beli paketan itu biasanya lebih murah. Wow. Nah, sekarang Feni mau tunjukin hasil setelah memakai lotion dari Scarlett Whitening yang varian Jolly. Tada! Bisa kalian lihat sendiri nih, tuh. Jadi ini tuh hasilnya akan maksimal kalau misalnya kalian pakai setiap hari ya, pagi, siang, malam. Kalau Feni sih biasanya pagi sama malam aja ya. Pagi kalau mau aktivitas sama malam kalau mau tidur. Walaupun mau tidur Feni tetap pakai ini karena selain bisa mencerahkan, melembabkan kulit kita juga, variannya tuh wangi-wangi banget semuanya. Hampir semuanya Feni suka, apalagi yang ini. Kalau misalnya Feni mau pergi-pergian, jadi tuh ini udah kayak varian yang klop banget. Jadi kalau di baju Feni pakai parfum ini, di badan Feni pakai body lotion dari Scarlett Whitening yang varian Jolly, karena dua-duanya sama wanginya. Nah, sekarang kita panggil Kang Alman. Kira-kira Kang Alman suka yang mana nih variannya? Ya. Nah, kenapa ini harus dipakai setiap hari? Karena di dalamnya ini kandungannya itu mengandung glutathione sama vitamin E. Dan ini juga bisa melembabkan tubuh, mencerahkan. Ini udah terdaftar BPOM ya, semuanya. Semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah terdaftar BPOM. Jadi kalian gak usah takut. Nah, sekarang kita panggilkan Aman ya. Bi, Abi. Lagi apa Bi? Sini deh. Oke. Nah, sekarang Feni mau tanya. Nah, Abi kan suka banget nih kalau misalnya Feni pakai body lotion dari Scarlett Whitening, apalagi kalau Feni udah pakai body scrubnya, wangi iya banget kan kata Abi. Ini kok mau kemana emang? Kenapa pagi-pagi udah wangi ya? Iya. Sekarang Feni mau nemenin anak-anak mau ke sekolah, mau ngambil buku pelajaran mereka. Oh iya. Tadi Feni pagi-pagi udah apa namanya, olahraga. Terus udah kasih tahu juga sama subscriber Feni Listiana kalau Feni tuh suka pakai dari rangkaian Scarlett Whitening. Nah, sekarang Feni mau nanya, Abi paling suka yang mana? Ya yang inilah. Karena sama parfum aku ya. Iya, ini wanginya sweet banget ya.
fit. Nah, buat para suami, kalau istrinya mau tetap cantik, fresh, jadi pakai ini nih. Rangkaian dari Scarlett. Scarlett Whitening. Iya. Nah, selain yang ini, Abi suka yang mana lagi? Sama yang ini nih kalau. Nah, yang ini wanginya strong kayak parfum Jo Malone ya, yang kayak di sini. Ting. Ini tuh wanginya kayak parfum Jo Malone, kebetulan parfumnya Papi Umis ini Bi Jo Malone. Karena wanginya strong, ini lebih-lebih ke kayak manly-manly gitu. Nah, kalau yang ini wanginya itu kayak lebih ke cewek-cewekan. Ini dipakai biasanya kalau Fanny di rumah aja. Ini untuk pergi-pergian dan ini buat tidur. Kayak gitu. Nah, ini ketiga varian lotion yang favorit Fanny. Bisa kalian lihat ya. Tuh. Oke deh guys, jadi itu dia kegiatan Fanny selama PPKM di rumah aja, gak kemana-mana. Jadi Fanny, ini dia rangkaian body care rutin Fanny ya. Jadi Fanny tuh selalu pakai body scrub dari Scarlett Whitening selama seminggu 3 kali atau 4 kali. Sebenarnya desainnya seminggu 2 kali ya, 2 sampai 3 kali. Cuma kadang Fanny suka kelewatan, wah wangi banget, enak banget, jadi biar kita fresh gitu. Terus abis itu kalau shower scrubnya Fanny rutin tiap hari pakai pagi dan sore ya. Nah, ini varian lotion yang Fanny pakai dari Scarlett Whitening. Kenapa Fanny suka banget sama rangkaian dari body care Scarlett Whitening ini, semua kandungannya tuh bagus banget karena mengandung glutathione, vitamin E dan lain-lain yang mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, mampu mencerahkan karena mengandung glutathione ya, terus menutrisi tubuh kita dengan kandungan yang terbaik dan bisa menyegarkan dan memberi keharuman yang tahan lama. Banget, masya Allah, tabarakallah. Jadi memang istri itu tugasnya kalau suami pulang kerja harus dalam keadaan rapi dan wangi, jadi supaya suami betah di rumah. Makanya buat para suami, biar nggak kecantol para pelakor-pelakor sana di luar ya. Aduh. Harus istrinya dikasih rangkaian body care Scarlett Whitening. Nah, ini semua bisa kalian beli, nanti Fanny tag di description box kalau belinya mau kemana, di situ di Scarlett_Whitening. Nanti kalian langsung follow aja Instagramnya dan bisa beli di sana. Kebetulan Fanny tadi juga udah habis ya sabun-sabunnya, nanti Fanny bakal beli lagi deh. Nah, segitu dulu aja video Fanny kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi teman-teman semua. Terima kasih udah nonton video Fanny kali ini ya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.